Aku lebih suka warna hijau, berarti melon. Oke. Okay. Ini melon untuk Akang. Lo dijawabin? Tadi dijawabin. Guys, aku tuh, kita tuh sesama content creator, kita tuh temenan, yeah. Bukan jodoh-jodohan. Jangan. Iya, nanti kasihan ya kalau misalkan Akang punya pasangan. Iya. Yeah. Ntar pada panas. Benar. Iya, kayak gitu. Jangan ada yang jodoh-jodohin ya, guys. Jangan jodoh-jodohan ya. Iya. Yeah. Tapi kalau yang sama Pak Ropo baik ya sih orangnya? Oke cuy, jadi tadi motor udah gua ambil dari 1CMS dan kita lanjut ke pick 2, ada acara di NC, bukber di Phantom ya, gokil, bukber di Phantom cuy. Ini dia, ini klubnya punya Raffi Ahmad. Rame banget cuy, gokil. Rame banget. Ini ada restonya juga ya, di dalam sini, dalam lounge-nya. Ada Sarah Filo juga, Filo. Hai, Filo. Goblok juga. Iya. Iso, kamu mau gaji naik gak? Mau gaji naik gak? Emang Bilo gak konten? Konten apa yang? Konten... Nge-DJ? DJ... DJ... Emang boleh? Emang boleh? Hai. Boleh lah, boleh lah, boleh lah. Oke. Nah, terus ada Akang Mimpi juga nih. Sekalian gue juga mau laporan lah. Ini hasil dari... Iya? Apa Bilo? Konten creator. Apa tuh? Konsep buat aku apa ya? Mau konten panjang apa short? Konten panjang biar ada adsense-nya, butuh duit. Oh, langsung aja kolab sama Akang Mimpi. Gitu. Oi, thumbnail Akang. Iya. Tapi kemarin rame banget loh pas aku. Makanya. Tapi kita pada jodoh-jodohin. Aku kan kayak temenan, kasih tahu netizen dong, temenan. Guys, kita itu cuman temenan, benda ini gelap banget. Guys, aku tuh kita tuh sesama content creator, kita tuh temenan, yeah. Bukan jodoh-jodohan. Jangan. Iya, nanti kasihan ya kalau misalkan Akang punya pasangan. Iya. Yeah. Pada panas. Benar. Iya, kayak gitu. Jangan ada yang jodoh-jodohin ya, guys. Jangan jodoh-jodohan ya. Iya. Yeah. Tapi kalau yang sama Pak Ropo baik gak sih orangnya? Pak Ropo baik orangnya. Kayaknya aku mau ini, belum collab-collab sih, pengen cobain Aerox-nya Pak Ropo. Oh, kemarin emang belum? Belum. Yang ketemu di Air Moda kan? Iya. Tadinya kita mau janjian, cuman aku keburu cabut ke Vietnam dulu. Oh, gaskan lah, pakai metik. Metik, oke. Okay. Gaskan. Nanti abis itu aku mau bikin vlog deh kalau gitu. Gaskan, ya udah. Dah. Bye bye. Oke, ini mau laporan dulu ya cuy. Laporan motornya Akang MV tadi abis gua cek di I1CMS. Bisa-bisanya main Mobile Legend di dalam sini. Ini gua mau gendong. Bisa-bisanya masih, dia online, lu semua online. Masih pada astaga. Legend, masih pada legend masalahnya. Eh, Pilo, ada anak Mobile Legend tuh lihat, pada online. Oh, itu maaf ya. Boleh maaf ya, kita orang promo mabat dulu. Yaudah cuy, kita samperin aja ke Akang MV. Tadi dia baru nyampe, Grand Max-nya di depan, parkir samping Porsche, samping Lamborghini, luar biasa. Oh, lagi pada ngonten dia. Lagi pada ngapain sih? Ini nanya pengantin baru. Pengantin baru dia mau nikah kayaknya. Kalau ada, sayangnya sampai saat ini belum ada ceweknya. Oh gitu. Jodohnya Akang belum lahir kayaknya ini, Pak. Ya, dan pedofil. Netizen jangan jodoh-jodohin lagi lah. Biar Akang berjalan dengan sendirinya lah. Namanya kehidupan membiar diri sendiri. Iya, ini netizen pengantin baru nih. Iyalah, saya aja tidak mengikuti netizen atau nikah. Kang, gua mau laporan dulu, Kang. Bentar, Kang. Gimana, Bang? Tadi habis dari 1CMS. Habis ngecekin motor. Widi, gimana? Nah, harus sabar. Soalnya itu kan karbu. Lagi nunggu spuyernya, terus lagi nunggu apanya gitu, jet apa gitu. Pilot jet. Lagi nunggu pilot jetnya. Harus sabar berarti ya? Harus sabar. Itu update CB400 punya Akang ya. Oke. Yaudah, laporan itu aja sih, Kang. Siap. Kalian gua closing. Oke, siap. Yaudah, Akang lagi ngapain?
Ini cuma lagi nih lihat dia bucin anjay. Itu kepanjangan bang, lu kayak ngasih makan kambing. Dia bukan kambing bang. Pantesan dia asa-asa. Pakai tangan. Asa-asa dari dia bang. Pilo mau ngonten pilo. Pilo mau ngonten pilo. Udah ikutin aja, mau ngeselin juga nggak apa-apa. Oke. Mau maju mundur nggak apa-apa. Sip, satu. Nyalain flash dulu. Mantap. Kurang jauh mainnya. Nah, udah tuh, bagus tuh. Nah, oke. Okay. Kameranya bening banget. Oke, udah. Iya. Jadi ini vlog gok-gokin aku, oke? Iya, iya. Kita liatin pilo oleh Imam Tempo. Halo, kali ini kita lagi makan bareng bersama Yensi. Ada Gusti. Dia lagi videoin aku, ngevideoin aku. Lagi ngontenin orang ngonten. Jadi sekarang aku pengen kasih makanan ke orang-orang. Si makanan. Iya. Ya, jadi di sini banyak itu, makanan. Ambil dulu tuh piringnya tuh. Ambil piring. Kasih buah aja buah. Buah mereka kan baru habis makan. Nah, Pilo bawain buah buat mereka. Jadi di sini kita akan menawarkan apakah buahku buah. Buah. Buahku. Buah. Buah kan? Jangan gitu dong, ambigu ini. Buahku diterima atau semangka enggak? Semangka sama melonnya Pilo. Nah, semangka atau melon aku diterima atau enggak? Semangka atau melonnya Pilo. Kirain ada yang udah tuker duit kemarin. Buah semangka. Nah, memelon. Semangka Filoi. Iya. Yeah. Dan itu sinilah. Oh, ya. Di sini ada siapa? Kurang. Kurang. Di sini ada siapa aja yang hadir? Di sini konten kreatornya ada Kang MV, ada ANR Rider. Waduh, ANR Steve Joe masuk enggak? Masuk ya, oh, masuk. Kok ANR udah nikah, bahaya. Oh, istrinya aja kita tawarin. Boleh. Wah, kita tawarin istrinya ANR Rider, melonnya Pilo ya. Yoi. Melonnya Pilo. Semangkanya Filoid. Iya, iya, iya. Oman, Pilo lagi bagi-bagi melon. Wisseh. Oman, mau melonnya Pilo? Selain makan bareng, ada yang Mobile Legends juga. Nah, sini, lewat belakang. Kita intip nih. Nih. Ini lihat. Ini pro player semua nih, Pilo. Nih tuh. Sorry ya, lagi fokus ya, Wak. Lagi cepat-cepatnya dia nge-push. Jadi kita mau ke siapa dulu nih? Udah samperin langsung ke akangnya dong. Eh, tapi masa cewek sih yang nyamperin? Temenin. Pilo mau ngasih buah buat akang katanya. Kang, mau buah gak? Halo. Nih, ada tukang buah. Hai, selamat menikah. Tukang buah keliling. Tukang buah keliling. Jadi di sini saya menawarkan semangkanya Filoid atau melonnya Filoid. Mau apa? Gede nama. Melon. Akang mau melonnya Filo. Dia lagi mau melonnya sapi. Mau dong, mau. Aduh. Kalau saya udah nggak bisa ditawarin. Orang masih makanan utama lo Pilo. Karena penutupnya yang ini nih. Ya udah. Karena Ana sudah menikah, kita tawarkan istrinya saja. Jadi kamu mau semangka atau melon? Kayaknya melon. Oh, melon. Aku suapin ya. Oh, disuapin. Iya dong. Akan panik. Kang. Enggak ada racun lah. Enggak ada dong. Ini aman kan masuk konten nih? Aman. Aman kan nih kan? Aman. Disuapin katanya. Si Akang panik. Masih pasutri muda. Panas ya liatnya. Cari dong Pilo, cari. Sendiri. Enggak. Mulai jodohin. Dia nyarinya sefrekuensi. Ini sefrekuensi bedanya cuma beda satu doang. Agama. Tuhannya doang beda. Apa? Kan temenan enggak apa-apa, temenan. Tuhan memang satu, mereka yang enggak sama. Yeah.
Akang panik. Akang mukanya merah. Akang mukanya merah. Orang gelap nggak kelihatan. Tuh, makan langsung ditaro, ngarep disuapin sama sapi. Apa nggak tahu lah kalian lah bagaimana biasanya kalau pengantin baru nyomblangin itu dia tuh manjur. Kang waktu itu lu nanyain bang nah, gua nggak sarapin lo apa sumpah demi Allah sampai dia waktu masih di bidan dan bilang karena gua nggak sarapin lo. Amin sibuk banget amin nyomblangin. Oh berarti sekarang ANR Rider sibuk banget nyomblangin. Pak ya aku cuman Pak temenan aja dulu Pak teman-teman. Temenan dulu. Temenan. Iya, biasanya berawal dari teman terbiasa jadi nyaman. Agak sulit Pak ini Pak. Definisinya begitu soalnya. Agak sulit, soalnya urusannya sama agama Pak. Oh, jangan Pak. Iya. Tuhan itu satu, mereka yang bersama. Iya. Ah, amin. Mak comblang. Dasar mak comblang. Aku lebih suka warna hijau berarti melon. Melon untuk Akang. Oh disuapin? Tadi disuapin. Oh, yaudah nih ambil aja. Panik, dua-duanya panik. Dua-duanya malu. Makasih gitu banget. Makasihnya ke orangnya bukan ke kamera. Jadi next buah pengen kasih ke siapa? Ke Pak Yafon. Ko iPhone. Ko iPhone. Yeah. Oke, okay, kita akan ke Ko iPhone. Terima kasih Kang. Ya. Kayak ngasih ke Akang tuh paling deg-degan kayak. Kita ke ketua DNC, Bro. Oke, okay, ketua DNC. Gak enak gimana ya menjelaskannya? Masalahnya dia tuh kalau lagi ngomong tuh transaksi ratusan juta. Kalau si ketua kita tuh. Mana dia orangnya? Gimana ya, guys? Ada sih di sana. Isi aku lagi sulit banget. Gimana guys ya? Ini Pak Evan nih. Tuh. Nah, tadi apa? Transaksi berapa, Bos? Bisa nyanyi enggak? Bisa kan? Bisa kan? Enggak, Pilu mau nge-DJ katanya. Apa? Mau nge-DJ. Udah tenang, gua sudah nyanyi pokoknya. Serius enggak bercanda. Enggak bengong udah. Abis nyanyi ya? Pada transaksi apa ini? Udah ikut nyanyi aja pokoknya. Suruh nyanyi. Mendadak disuruh nyanyi. Aku dari tadi dari Akang. Buah. Selanjutnya mau kasih ke siapa? Katanya ke iPhone. Ada red card-nya loh. Oke. Loh, emang yang selebgram dia doang? Iya, gua tahu. Iya. Iya. Ada red card-nya. Dan ketum kita tuh lagi syuting iklan apa gitu katanya. Oh iya. Iya. Enggak, yang penting ada red card-nya pokoknya. Iya. Gua lagi haus akan duit. Emang lu doang yang mau kerja nyari duit? Gua juga mau nyari duit kerja. Aduh. Aduh, mata pencarian saya ya, Cai. Diserobot Sultan. Diserobot Sultan. Enggak, Ko Evan mau pilih aja nih, mau melonnya Pilo apa semangka ya Pilo? Semangka. Ya udah. Silakan semangkanya. Hah? Terus harus gua apain? Disuapin dong. Suapin. Gimana gua makan ya kalau goyang-goyang? Ini ceweknya termarah gak? Apa? Oh enggak, ini itu tanya lah. Tanya Ko Evan tuh. Semangka. Wih. Tanya Ko Evan, masih siapa lagi? Oke guys, jadi videonya sampai di sini dulu aja sebelum dibakar red card-nya. Nanti red card-nya mahal banget. Bye. Mainannya red card. Mainannya red card sekarang. Ngeri. 2024 Kopelix ganti motor, Kopelix ganti mobil. Happy birthday Kopelix. Dadah. Happy birthday Kopelix ya, hitung guys. Oke, hitung video. 2 3 Happy birthday Kopelix. Ulangi. Udah nih, heboh banget. Kalau dia masih mabar aja. Tadi udah sih dia si Aswan yang kita.